untuk membuat teks, pilih text tool, klik di sini, ada tulis, misalkan well done is better than sight. Benar ya tulisannya? Well done is better than sight. Well said, sorry ya. It's better than well said. Oke, Anda untuk menggeser Anda ganti pakai ini aja ya. Move tool, geser. Kalau misalkan masih kegedean ukurannya, Anda bisa memanfaatkan transform ya, CTRLT ya. CTRLT atau Oh, di sini nggak ada ya. Jadi CTRLT aja untuk transform, membesarkan, mengecilkan. Nah, besarkan seperti ini. Ya, kemudian baru nah ini di enter untuk menghilangkan transformnya. Kemudian baru Anda berikan efek pewarnaan ya dengan klik ini. Add style ya. Misalkan yang pertama Anda setting color overlay, boleh biar langsung pewarnaan dulu. Warna merah, ya sudah. Kalau sudah warna merah, ini warnanya merah ya. Kemudian bevel and emboss, ya. Kemudian satu lagi adalah outer glow. Ke outer glow pewarnaan di sini warna hitam ya, outer glow-nya warna hitam. Sebenarnya dilihat dari ini ya, hitam boleh, putih juga boleh ya. Kalau misalkan lebih bagus hitam, hitam boleh. Kemudian bevel and emboss. Ini ganti misalkan dengan bentuk yang seperti ini. Kemudian ini warnanya warna putih misalkan. Nah, kemudian tinggal diatur size-nya. Size. Nah, ini bukan ini berarti. Deep-nya bisa diatur. Nah, ini seperti ini. Ya, misalkan dibikin seperti bendera seperti ini. Ya. Oke, ya, jadi yang diatur ini ada color overlay, bevel and emboss dan outer glow. Tinggal Anda atur angka-angkanya, size-nya ya, pewarnaannya ya. Ini pewarna ini terkeluar warna hitam. Bevel and emboss di sini harusnya warna merah putih aja ya. Oh, merah ya. Oh, merah boleh, merah. Merah di sini. Color-nya juga warna merah. Oke, ya. Seperti itu ya. Kemudian klik oke.